dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Sarah Arianti. Seorang warga Malaysia ditemukan tewas terjatuh. Mahasiswa Universitas di Changhua, Taiwan tewas setelah berpose foto menggunakan kostum Spider-Man. Mahasiswa asal Malaysia yang jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Namun korban sudah meninggal saat tiba di rumah sakit. Seorang dekan Universitas Dayeh mengatakan tidak ada yang mengetahui saat mahasiswa itu melakukan pendakian. Menurut mereka, korban diketahui memiliki ketertarikan dengan cosplay. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam bersama Cynthia Rompas. Saya Sarah Arianti, terima kasih dan sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Kolesterol tinggi. Sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plantstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol.